welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Adelia Safar. Buat yang baru nonton video ini, baru gabung ke YouTube channel aku, perkenalkan nama aku Adelia. Aku sering banget share makeup dan juga tentang seputar rambut. Kalau kamu suka makeup dan juga suka hair treatment, YouTube channel aku cocok banget buat kamu. Sebelum masuk ke videonya, pastiin kamu udah like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng biar kamu gak ketinggalan video aku berikutnya. Be watching! Video kali ini aku mau bahas tentang apa alasan bisa gagal smoothing. Cocok banget buat kamu yang mau berencana buat smoothing rambut sendiri takut gagal, atau kamu yang udah smoothing dan udah gagal, kamu penasaran banget kenapa kok bisa gagal. Kalian nonton deh video ini sampai selesai. Emang kayak gimana sih ciri-ciri smoothing yang gagal? Efek yang ditimbulkan paling rendah yaitu adalah tidak berpengaruh apa-apa ke rambut kamu. Before penggunaan smoothing dan after tetap aja sama, tidak berubah apapun. Kalau ngembang masih ngembang, kalau keriting masih keriting. Meskipun begitu, itu tetap dinyatakan sebagai gagal smoothing karena obat smoothing tidak berpengaruh ke rambut kamu. Dan efek lebih parahnya dari gagal smoothing yaitu adalah rambut menjadi kering, bercabang, kerut, mengembang, gampang banget patah, dan terjadi kerontokan. Saking rusaknya, mungkin bisa terjadi kebotakan. By the way guys, aku mau disclaimer dulu, video ini dibuat sesuai dengan pengalaman pribadi aku. FYI, aku pertama kali dilurusin rambut pakai obat kimia, itu kelas 5 SD, bayangin sekecil apa. Waktu itu aku masih inget banget kalau aku sama kakak aku, which is kakak aku tuh dia kuliah pada saat itu, jadi dia main salon-salonan dan aku korbannya. Habis dari situ aku jadi ketagihan, aku udah mulai gak pede nunjukin rambut asli aku yang susah banget diatur. Karena bener-bener curly enggak, lurus juga enggak, bener-bener nanggung banget. Apalagi kalau mau ada aktivitas, aku harus banget styling rambut aku dulu. Karena memang sesusah itu diatur dan gak ada sama sekali modelnya. Kalau kalian suka dan kalian nyaman dengan rambut alami kalian, menurutku itu lebih bagus karena gak merusak rambut. Tapi kalau kalian sama seperti aku yang gak nyaman dan gak pede sama rambut bawaan lahir aku, menurutku kalian gak ada salahnya buat smoothing, biar kalian lebih percaya diri dan kalian merasa nyaman dan love self. Langsung aja aku akan jelasin apa yang bikin smoothing kalian gagal. Itu hanya ada 2 poin, 50% dan 50%. Jadi kalau 50% ini sudah full, sudah bagus, dan ditambah 50% ini udah bagus juga, 100%-nya itu smoothing kalian pasti akan berhasil. 50% ini aku akan bagi di produk, dan 50%-nya ini adalah di pengerjaannya. Pertama aku akan jelasin dulu produk seperti apa yang bagus buat rambut kalian. Pertama, produknya itu harus jelas bermerek dan juga ada BPOM-nya. Jadi kalian jangan sembarangan pakai produk untuk rambut kalian. Nah guys, di poin ini aku akan jelasin kenapa aku bilang produk harus jelas dan harus BPOM. Pertama, kalau produk gak jelas, emang ada yang gak jelas, itu ada guys. Kalian jangan pernah coba atau kalian pakai beli order produk yang smoothing tapi gak ada kemasannya sama sekali. Atau istilahnya itu bisa disebut dengan share in jar. Kalau gak trusted, kalian gak akan tahu itu produk apa yang dikirim. Apakah sudah kadaluarsa atau tidak, kalian nggak tahu. Menurutku lebih aman, lebih safe kalian beli aja produknya yang jelas, masih sama box dan bersegel. Terus nomor BPOM juga penting, karena kalian bisa mengetahui kandungannya dalam produk tersebut itu aman atau enggak. Karena kita ini orang awam, jadi kita percayain aja sama BPOM ya guys. Jadi kalian pastiin udah yang ber-BPOM, oke? Oke guys, kita lanjut ke poin kedua, yaitu adalah pemilihan level yang tepat sesuai dengan rambut kamu. Biasanya obat smoothing itu punya 3 level, ada yang low, medium, dan high. Kalau Macarizo itu disebutnya mild, medium, sama damage kalau nggak salah. Masing-masing itu disesuaikan dengan kondisi rambut pemakainya. Jadi pastiin kamu pilih level yang sesuai dengan kondisi rambut kamu, jangan sampai pilih level. Karena ini juga bisa berakibat fatal, bikin smoothing kamu gagal, terus hasilnya itu ya jadi nggak bagus. Dan untuk level smoothing kayaknya aku akan bahas di video berikutnya yang lebih panjang, biar kalian juga ngerti seperti apa pemilihan level yang baik buat rambut kalian. Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju ya. Catatan dari aku, semua kondisi rambut itu kalian yang tahu, kalian yang merasakan, dan kalian yang pegang. Belum berarti kalau misalkan kamu sering coloring atau kamu sering smoothing, keratin, dan lain-lain, kamu rambutnya rusak. Enggak ya guys. Kalau kalian sama kayak aku, di Macarizo aku pilihnya yang medium karena rambut aku memang tidak rusak meskipun aku sering warnain dan sering smoothing sendiri. Jadi semua back to kondisi rambut kalian. Kalian harus benar-benar teliti dan lihat kondisi rambut kalian ya guys. Kalau udah dipilih
level yang sesuai, selanjutnya itu adalah perhatikan jumlah yang sesuai. Jadi kalau misalkan kalian pakai Makarizo, Makarizo itu 120 ml untuk rambut aku segini cukupnya guys. Segini itu pakainya 120 ml. Jadi kalau misalkan rambut aku panjang segini, aku akan pakai 2 box. Kalian perhatikan jumlah yang tepat dan kalian juga cari searching-searching. Jangan sampai kalian misalkan beli produk sedikit karena itu juga mempengaruhi kalian bisa gagal smoothing guys. Obatnya itu tidak cukup, tidak merata. Hasil obatnya itu nggak meresap sempurna, yang ada cuma ngembang doang, bikin rusak doang. Kalian nggak mau kayak gitu kan? Terus kak, gimana kalau misalkan kita nggak tahu jumlah yang tepat untuk rambut kita gimana? Karena ada yang pendek tapi tebel, ada yang panjang tapi tipis. Menurutku kalian mending jaga-jaga beli 2 box kalau kalian mau pakai Makarizo. Kalau misalkan kalian mau pakai CBD, itu lebih aman lagi karena 500 gram dan 500 gram ukurannya itu memang gede-gede. Jadi kalian nggak akan ada istilah tuh kekurangan dari obat smoothing, yang ada kelebihan, dan menurutku itu lebih baik daripada kekurangan. Lanjut guys, untuk 50%-nya adalah saat pengerjaannya, yaitu pertama adalah alat yang digunakan. Tentu aja hair dryer dan catokan itu berperan penting di sini. Kalau kalian punya catokan, aku saranin kalian harus pakai yang minimal bisa suhu 180 derajat. Karena banyak catokan yang tidak ada suhunya, biasanya mereka itu mentok di 150 derajat guys, alias kurang panas. Biasanya itu catokan-catokan yang murah, yang tidak ada mereknya ya guys. Ingat ya, minimalnya kalian harus punya catokan yang minimal bisa suhu 180 derajat, tidak boleh kurang guys, karena itu udah pasti gagal. Aku udah pernah cobain pakai 150 derajat, karena waktu itu aku pengen nyobain eksperimen rambut aku bisa rusak atau bisa lebih sehat kalau misalkan pakai suhu yang lebih rendah. Ternyata itu nggak berhasil dan gagal total. Terus yang berikutnya hair dryer. Hair dryer yang dipakai juga ini penting banget menentukan kalian seperti apa hasil smoothingnya. Saat kalian ngeringin rambut saat proses smoothing, itu pakai suhu yang hangat ya. Jangan terlalu panas atau dingin. Kalian tahu kan kalau suhu catokan itu bisa diatur suhunya? Nah, biasanya kalau hair dryer yang murah itu nggak ada pengaturan suhunya, guys. Tapi kalau misalkan hair dryer yang bagus, itu pengaturan suhunya itu tersedia. Ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang panas, guys. By the way, kalau kalian nyari referensi hair dryer yang murah, aku akan cantumin di sini. Dan untuk hair dryer yang aku pakai sekarang, aku lagi suka banget pakai hair dryer yang baru. Dan ini belum aku review sama sekali, nanti mungkin di next content aku akan review lebih jelas lagi. Intinya kalau hair dryer dan catokan, menurutku itu invest banget buat rambut kalian. Especially kalau kalian suka smoothing kayak aku sendiri di rumah, mending kalian invest beli catokan yang bagus dan juga hair dryer yang bagus. Karena benar-benar sepengaruh itu guys. Yang kedua adalah ketelitian saat pengerjaan. Pertama, aku mau jelasin dulu setiap video tutorial yang aku buat, itu pengerjaannya in real time gak pernah kurang dari 4 jam, bahkan lebih dari 4 jam. Jadi kalau misalkan aku ngerjain pagi-pagi jam 7, itu bisa selesainya itu jam 12 atau jam 11 zuhuran gitu guys, bener-bener selama itu. Tapi kan kalau di video aku gak mungkin dong cantumin 4 jam, 5 jam lama pengerjaan, pasti aku cut-cut. Karena aku bener-bener teliti dan telaten banget, aku tahu itu adalah resiko aku kalau misalkan aku smoothing rambut sendiri. Aku harus lebih telaten dan pegel. Itu adalah resiko aku guys. Makanya aku tekenin sama kalian, kalau kalian gak siap pegelnya, kalian mending smoothingnya ke salon aja atau dibantu temen. Kalau misalkan pengen sendiri, kalian harus siap pegelnya guys. Oke, di poin ini aku mau jelasin kenapa bisa lama sampai berjam-jam, 4 jam, 5 jam. Itu pertama, apply krimnya itu benar-benar selapis demi selapis. Kalau kalian nyimak video aku sampai bagi beberapa part rambut aku biar semuanya itu kena krim secara merata. Benar-benar tipis perhelai banget. Kalau misalkan kamu ngelakuin ini, tebal-tebal, apply krimnya benar-benar segini-segini, ini udah pasti gagal guys. Nih, yang aku maksud tipis itu segini guys. Bener-bener tipis banget, ini pun masih aku bagi lagi. Nah, segini guys, bener-bener udah transparan. Ini baru aku apply, dan itu aku lama banget
per partnya kayak gini, jangan tebal-tebal guys. Kalau kalian tebal-tebal udah pasti kalian akan tidak berhasil smoothingnya. Makanya kalau kalian ke salon, kenapa salon gak pernah gagal? Mungkin salah satunya itu ini adalah pengerjaannya yang sangat amat laten, helai per helai gak pegel. Bahkan biasanya itu dibantuin sama beberapa orang staff untuk ngerjain rambut kepala satu kepala kalian doang. Itu gunanya biar apa sih? Yaitu biar pengerjaannya helai per helai tidak ada yang kelewat, lebih telaten, biar hasilnya itu natural dan bagus. Dan selanjutnya adalah part saat cuci rambut. Ini juga yang bisa bikin gagal, guys. Kalian denger ya, guys. Perhatikan omongan aku sekarang. Jadi cuci rambut pakai shampoo itu sebelum pakai obat smoothing. Itu hanya di awal saja yang pakai shampoo. Selebihnya itu tidak pakai shampoo, guys. Abis step 1 tidak pakai shampoo. Abis step 2 juga tidak pakai shampoo. Jadi kalian jangan pakai shampoo. Logikanya gini, guys. Kalau kalian udah apply obat ke rambut kalian, cuci pakai shampoo, obatnya luntur lagi. Yang ada bikin rusak rambut kalian. Tapi hasilnya itu nggak ada. Yang ada masih ngembang, malah makin parah. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin yang ada di box pemakaian dan tata cara pemakaian di produk tersebut. 100% kalian harus ikutin guys ya, biar kalian tidak gagal. Selanjutnya adalah set alarm. Jadi kalau kalian ngerjain sendiri, kalian pasti kadang suka keasikan ngerjain atau kelupaan sama waktu. Kalian harus set alarm di HP kalian, berapa lama kalian nunggu obat smoothingnya di rambut kalian. Nah, setelah set alarm, kita juga perlu cek secara berkala keelastisan rambut kita. Ini kita lagi ngomongin step 1 ya guys. Saat kita apply step 1 ke rambut kita, rambut akan menjadi elastis. Nah, saat proses ini, obat smoothing sedang bekerja mengubah struktur rambut kita. Elastis yang dimaksud itu seperti apa? Yaitu seperti karet agak meral. Di setiap video tutorial yang aku buat, pasti dijelasin seperti apa elastis yang dimaksud. Kalian bisa nonton aja ya videonya. Jadi kesimpulannya, selain kalian udah set alarm, kalian juga harus cek secara berkala kondisi rambut kalian sudah elastis atau belum. Dan aku juga punya video, aku pernah ngalamin aku overdose kelamaan, aku diemin rambut obat smoothingnya. Kalian bisa lihat videonya. Nah itu dia guys, 50% dan 50%. Kalau kalian merasa 50% saat pemilihan produknya udah bagus dan pengerjaannya udah bagus, kalian udah pasti dapetin rambut yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Smoothing kalian bakalan bagus banget dan anti gagal. Tapi kalau kalian merasa di antara yang tadi aku sebutkan itu ada yang kok saya sepertinya menyekip ini atau saya tidak melakukan ini, itu adalah penyebab kalian gagal, guys. Kalau kalian merasa semuanya udah lengkap 100%, itu nggak mungkin terjadi yang namanya gagal smoothing. Aku bisa jamin. Oke guys, cukup sekian aja video aku kali ini. Semoga kalian suka videonya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, seperti biasa, tulis aja tulis di kolom komentar, aku akan balas satu per satu. So, buat kalian yang punya request produk apa yang harus aku coba, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya guys. See you on my next video. Bye-bye!